Sobat Budaya. Dalam video ini akan kita bahas secara singkat tentang Candi Wringin Lawang, candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Wringin Lawang terletak di Dukuh Wringin Lawang, Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya 11 km dari Mojokerto ke arah Jombang. Konon dahulu di dekat candi terdapat pohon beringin yang besar, sehingga candi ini dinamakan Candi Wringin Lawang. Dalam bahasa Jawa, wringin berarti beringin, dan lawang berarti pintu. Dari sini dapat diartikan bahwa Wringin Lawang adalah pintu beringin. Tidak banyak yang diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi candi ini. Dalam tulisan Raffles tahun 1815, bangunan kuno ini disebut dengan nama Gapuro Jati Pasar. Sebutan itu kemungkinan berkaitan dengan nama desa setempat, yakni berada di Desa Pasar. Dalam tulisan Knebel tahun 1907, gapura ini disebut sebagai Gapura Wringin Lawang. Wringin Lawang merupakan candi bentar, yaitu gapura tanpa atap. Candi bentar biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Menilik bentuknya, Gapura Wringin Lawang diduga merupakan gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Gapura Wringin Lawang telah mengalami pemugaran yang dilaksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari batu bata merah. Fondasi gapura berbentuk segi empat, berukuran 13 x 11 meter. Sebelum dipugar, belahan selatan gapura masih utuh, berdiri tegak dengan ketinggian 15,5 meter. Sementara belahan utara hanya sekitar 9 meter. Di sisi kiri dan kanan tangga naik, menuju celah di antara kedua belahan gapura, terdapat dinding penghalang sekitar 2 meter. Celah ini antara kedua belahan gapura cukup lebar. Tidak tampak ukiran atau relief di dinding candi. Atap candi berbentuk piramida bersusun dengan puncak persegi. Bentuk atap maupun hiasan pola piramida terbalik pada atap candi mirip dengan yang terdapat di Candi Bajang Ratu. Itulah sepintas tentang candi Gapura Wringin Lawang. Terima kasih telah menonton video dari Pak Abudaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Rahayu, salam budaya.